Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku disiarkan langsung dari Studio L Sinta TV 4,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih bersama dengan dokter Arta Latif SPM, dokter spesialis mata dari Pet Hospitals, untuk hari ini membahas mengenai mata minus pada anak dan pengaruh gadget atau gawai. Ya, dan dokter dilanjutkan kembali, ya, Dok. Ya, sebetulnya ini buat tambahan informasi saja, sih, gitu kan? Sebenarnya, apa sih bedanya? miopia ya, atau mata minus ini dengan salah sering dengar juga kan anak-anak e, mengalami mata plus terus juga kan kalau kelainan refraksi kan secara umum ada juga ya silinder e, atau silindris terus juga apa sih mata tua gitu ya mm -hmm. itu buat yang memang usia-usia lanjut aja atau bisa juga dialami oleh anak-anak ya walaupun mm -hmm. mungkin angka kejadiannya jarang ya sebenarnya buat tambahan info aja sih perbandingannya seperti apa jenis-jenis kelainan refraksi Oke, okay. mm -hmm. jadi yang pertama uh, kita mesti bahas mungkin bola mata itu, itu sebagai alat optik. Sebagai alat optik di mana uh, untuk penglihatan sehari-hari dia fungsinya seperti, um, mungkin kita bisa umpamakan seperti uh, proyektor, overhead proyektor, di mana Nanti mata menerima cahaya dari luar mm -hmm. masuk ke dalam, dia akan difokuskan sedemikian rupa supaya bayangan yang diterima gambar yang diterima retina, bayangan diterima retina mm -hmm. itu terfokus di situ. Jadi yang dilihat sama kita jelas. Okay. Nah, Anda bayangkan overhead projector mungkin orang kantoran atau yang pernah lihat presentasi, kalau dia fokusnya jatuh, ya, ya. ya kalau misalnya jatuh dia pas di layarnya pas kan lihat tulisannya bagus tuh. Mm lalu kalau misalnya dia blur mm -hmm. itu kan pasti dia puter-puterin kan biar yeah. dapat fokusnya kayak begitu. Nah blur ini karena mm -hmm. fokusnya tidak jatuh tepat di layar yang ya, dituju oleh operator tersebut. Okay. Sama mata mirip-mirip seperti itu. Mm. Nah kalau dia nol tidak ada minus atau plus atau silinder itu mm -hmm. kita bilangnya emetrop artinya nggak butuh bantuan koreksi emetrop, emetrop. Wow. nah kalau misalnya dia butuh kalau dia jatuh fokusnya mm -hmm. di depan retina jadi misalnya retina ini fokusnya per, di di depan dia blur dia harus dibantu taruh lensa di depan supaya digeser ke belakang nah ini yang disebut uh, mata minus mm -hmm. karena fokusnya jatuh di depan retina maka mm -hmm. taruhlah lensa minus supaya digeser mm -hmm. nah itu kita bilangnya miopia mm -hmm. nah kalau mata plus itu beda lagi jatuh fokusnya di belakang retina jadi hmm. dia harus taruh lensa plus supaya dia digeser fokusnya jatuh tepat di retina nah itu kita bilangnya hipermetrop itu untuk mata plus silinder itu lain lagi hmm. silinder itu fokusnya nggak bisa satu titik kalau anda pernah menggunakan kaca pembesar tahu kan lup kaca pembesar hmm. kalau anda mainin kaca pembesar kalau dapat titik fokusnya dia akan terbentuk satu titik fokus bulat bagus. Mm -hmm. Nah kalau dia misalnya geser dikit aja dia pecah kan. Mm -hmm. Nah silinder seperti itu dia pecah fokusnya. Kenapa? Karena korneanya, kelengkungannya tidak equal. Mm -hmm. Jadi kornea mata kita itu bentuknya kalau bisa diumpamakan mm -hmm. kalau anda pernah lihat kubah masjid mm -hmm. itu kan dia melengkung. Dia harus 360 derajat semua kelengkungannya sama atau equal. Mm -hmm. Nah itu tidak ada silinder. Okay. nah pada yang mata silinder satu sisinya ada dekok dikit lebih landai dikit atau lebih curam dikit jadi fokusnya pecah nah itu silinder jadi beda okay. nah, tapi kalau yang untuk uh, pengaruh langsung dari gadget itu lebih banyak yang miopia ini atau bisa miop dan silinder dan silinder ini yeah. gitu ya nah tadi kan uh, dokter juga udah bilang gitu kan tipsnya sih lebih ke batikan 20 20 20 tadi gitu yeah. ya dok ya nah kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi kan sebenarnya ada pertanyaan seperti ini: "Kapan sih usia yang ideal, tepat ya seorang anak tuh uh, bolehlah uh, diperkenalkan dengan gadget itu sendiri? Hmm. Karena kan ada yang terlalu dini, terus juga dikenal juga kan ada electronic babysitting yeah. gitu ya, dok ya yang dampaknya itu nggak oke okay ternyata hmm. ya. Tapi maaf-maaf uh, aja, ini kan ada juga orang tua yang mungkin sibuk atau mungkin punya pandangannya sendiri, ya hmm. dalam membesarkan anak. Jadi kan, tapi sebenarnya nggak apa-apa, nanti dokter mungkin bisa jelaskan, gak sih?" efek-efeknya juga dari mungkin kalau terlalu dini atau terlalu berlebih tadi juga nggak bagus juga buat kesehatan matanya secara langsung. Kira-kira bagaimana itu? Oh, bisa-bisa. Jadi kalau untuk penggunaan gadget, kapan waktu pertama? Nah, itu. Mm -hmm. Kalau menurut penelitian, anak-anak jangan dikasih lihat gadget, HP, mm -hmm. tablet, mm -hmm. komputer, mm -hmm. bahkan TV sekalipun jangan. Mm -hmm. Kalau usianya dia di bawah 2 tahun, karena dia masih pertumbuhan masih perkembangan penglihatan tiga dimensi. Hmm. Makanya kalau Anda lihat anak-anak mau sampai usia awal 2 tahun, dia banyak main, dia banyak ambil barang, dia lempar-lempar segala macam, dia gigit atau apa. Mm -hmm. Itu pola pembelajaran dari program dari otak ya supaya mm -hmm. dia bisa lihat tiga dimensi. Kenapa anak dikasih TV dia langsung diem, Karena dia senang lihat ada yang warna-warni, gerak-gerak, bunyi-bunyi, lari-lari sana, lari sini. Mm -hmm. Tapi itu tidak benar, karena itu memberikan tiga dimensi semu, bukan yang asli. Oh, semu. Jadi, semu bohong jadinya. Mm -hmm. nah, nah, saya ngerti kenapa orang tua lebih senang pakai gadget. Kenapa kebayang zaman sekarang tuntutan kerja? Pergi subuh-subuh, pulang malam, udah capek, di kantor, udah stres, dimarahin dimarin sama bos, sampai rumah. <laughs> <dok>, <laughs> Hampir ngomong di dokter sekarang. Nah, uh, pulang ke rumah eh. baru buka pintu lihat eh. anak-anaknya langsung lari-lari apa segala macam lempar-lempar pasti kan udah stres eh. banget kan. Nah, begitu dikasih gadget langsung dia diem duduk tenang lalu orang tuanya akhirnya saya bisa lega. Nah, itu sebenarnya yang banyak terjadi mm -hmm. dapat dipahami tapi tolong dimengerti itu memang tantangan sebagai orang tua dalam mendidik anak ada di situ memang hmm. time manajemennya memang ya di situ bagaimana okay. dan kalaupun memang sudah terlanjur uh, di, beri gadget dari usia lebih awal tolong batasi penggunaan waktunya jadi jangan dibiarin terus menerus mantengin terus segala macam itu hmm. harus ada pembatasan waktu kalau tidak nanti akan bisa berperan pada peningkatan minus, peningkatan silinder, kecanduan gadget. Mm -hmm. Bahkan pada satu dua kasus ekstrim yang saya temui, ini langsung di tempat praktek, mm -hmm. anak itu kalau dipisah dari gadgetnya ngamuknya nggak kira-kira dan tidak tahu santun. Tantrum santum. gitu. Tantrum, parah tantrumnya. Itu ada kejadian. Oke. Okay. Jadi kalaupun memang boleh memakai gadget, itu juga ada batas waktunya juga ya. Mungkin yang yang ideal artinya untuk supaya matanya enggak terlalu lelah atau apa gitu, apa mungkin satu jam sehari aja cukup atau mungkin enggak, enggak satu jam juga kali ya mm -hmm. atau mungkin setengah jam atau cuma berapa menit itu bagaimana itu kira-kira? Um, memang kalau di, menurut penelitian di luar negeri itu di hampir lebih dari 50% anak-anak pengguna gadget itu pasti timing dia pakai screen timenya itu mm -hmm. biasanya di atas 2 jam hanya yang di bawah 50% baru yang di bawah 2 jam kebanyakan mm. Mm -hmm. karena memang mm. udah asik dia mainkan di situ udah keenakan di situ Nah tapi memang kalau kita berkaca pada rule yang20 tadi yang 20 menit istirahat dulu mm -hmm. Nah itu susah diterapkan terus terang mm -hmm. secara praktikal susah mm -hmm. Nah di sini pentingnya orang tua untuk menyadari dan untuk berani tegas kepada anak mm -hmm. dia harus set timenya nya. Nah berapa waktu screen time yang ideal untuk anak sampai sekarang saya belum nemu hmm. Sejak berapa yang idealnya Tapi kalau bisa ya jangan berjam-jam dibiarin begitu aja Harus hmm. ada tegas, sejam dulu ya setelah dulu, kayak gitu Kalau oh, anak udah agak gede dikit kan dia bisa pegang apa ya, smartphone-nya sendiri gitu Jadi kadang yeah. main game online juga kan sampai jam-jam juga, jadi memang ya itu balik lagi ke Sub subjeknya masing-masing juga ya dok Betul. Ya? dan orang tuanya tadi yang bantu apa ya supaya disiplin waktunya gitu ya Betul. dok ya okay. dan ada satu lagi untuk menghambat laju mata minus mm -hmm. uh, itu yang sudah terbukti secara ilmiah adalah dorong anak-anak untuk Aktivitas outdoor bermain yeah. di luar, jangan di kamar kegiatan aja, di ya, gitu. <laughs> atau di dalam ruangan aja, sambil ngeliatin gadget juga gitu ya. ya dok betul, ya. oke. Okay. Okay, jadi, banyakin aktivitas, bahkan sudah sudah ada penelitiannya. Katanya, ya dok, ya, yeah. anak yang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar atau ruangan, ternyata minus minusnya jadi... angka kejadiannya lebih tinggi. Okay. Itu memang sudah banyak penelitian. Oke, okay, hmm. baik. Nah, kita masuk ke pertanyaan sosial media dulu ya. Ini buat uh, pemirsa yang ingin tanya via email, bisa kirim saja pertanyaannya ke email kami di Dr at .co .id. jangan lupa format lengkapnya, nama usia, asal atau tempat tinggal serta pertanyaan detailnya ya, ini ada pertanyaan menarik nih dok, ada dua nih yang uh, ditampung, pertanyaan pertama ya kita langsung aja nih, ini pertanyaan dari ibu uh, junior dari Jakarta dokter apa bedanya miopia dengan mata malas? Oh, saya kemarin cek mata anak saya karena dia suka ngucek-ngucek mata. Ini sesuai dengan apa yang tadi dokter contohkan ya, sama memicingkan mata. Saya periksakan ternyata memang ada minusnya tapi masih ringan, Dokter. Ayahnya juga pakai kacamata dari kecil. Katanya bisa risiko mata malas juga ya. Apakah ada kaitannya, Dokter? Usia anak 10 tahun laki-laki. Terima kasih. Oke. Okay. Baik, Dokter, apa sih bedanya miopia dengan mata malas atau apa lazy eye itu ya? Iya, yeah, lazy okay. eye uh, sebenarnya saling terkait atau dua hal yang berbeda atau bagaimana sih maksudnya? Oh okay. itu memang saling terkait memang. Mm. Jadi begini, kalau miopia tadi saya sudah terangkan uh, apa ya yang kita kenal sebagai mata minus. Nah sekarang saya akan terangkan mengenai lazy eye atau ambliopia mm -hmm. atau disebutnya mata malas. Itu adalah sebuah kondisi mm -hmm. di mana anak uh, di mana uh, penglihatannya sudah burem kelamaan mm -hmm. yang seharusnya dibantu koreksi dengan Uh, apakah plus atau silinder atau minus, uh -huh. tapi tidak dilakukan. Jadi, otaknya itu sudah terbiasa. Dia melihat burung terus, jadi begitu karena kelamaan, uh -huh. begitu diperiksa, dikasih koreksi maksimal yang sesuai dengan kondisi dia, uh -huh. dia nggak bisa full. Maksudnya begini: semua orang, kalau periksa penglihatan, apakah di optik atau di dokter mata, uh -huh. pasti diminta baca huruf tuh dari yang paling besar sampai yang paling kecil biasanya mm -hmm. snellen lancar yang e apa-apa-apa apa. lah ya terus begitu kalau Anda lihat di sisi paling pojok itu ada notasi di sebelahnya kalau di luar negeri di, mereka pakai 20 feet kalau mm -hmm. kita biasa pakai antara yang 20 per 20 tadi mm -hmm. 5 per 5, 6 per 6 atau 1-0 mm -hmm. saya ambil contoh 1-0 maksudnya konversi itu desimal 20 per 20 jadi 1 0. kalau yang mata normal harusnya kalau misalnya dia bisa sampai baca 10 uh -huh. atau setidaknya menurut standar Who minimal 0,9 satu baris di atasnya uh -huh. itu masih normal tapi kalau misalnya dia sudah dibantu koreksi kacamata dia nggak bisa nyampe itu mentok di situ uh -huh. Oh nggak bukan mentok nggak bisa nyampe 0910 tapi di atasnya lagi Nah itu udah curiga mata malas karena penglihatannya buram terus selama ini. Kalau dari dilihat dari secara apa ya ditatap gitu dok, ini biasanya mata mas tuh bisa keduanya atau satu mata aja atau bedanya dengan mata maaf, apa mata juling kan juga sering dengar juga itu beda lagi ya. Beda lagi ya. Jadi ini secara apa ya bentuk seperti apa sih kalau lazy Kalau bentuk nggak bisa kelihatan sekali lihat nggak bisa ya. Tapi tapi begini lazy eye itu biasa ketemu yang nggak sengaja, kebanyakan nggak sengaja. Gak mm. tahu dari mana, mm -hmm. dok anak saya kok bacanya mincing-mincing, mm. sekolahnya gurunya ngeluh prestasi anaknya belajar nurun mm -hmm. oke periksa, mm -hmm. ternyata ketemu nih mata sebelahnya taruhlah misalnya contoh min satu, mm -hmm. dia bisa baca sampai lancar sampai paling kecil satu nol, mm -hmm. bagus kan? Mm -hmm. Nah sebelahnya nih dengan koreksi tarolah kita bilang misalnya nih ternyata dia minusnya timpang min empat yang sebelahnya mm -hmm. dia nggak bisa sampai 1.0 dia cuma berhenti ditaruh di 0 0,7 berarti beda 88910 tiga baris di atas mm -hmm. dan mentok nggak mau turun. Nah itu yang kita bilang mata malas. Oh, no. tapi ini uh, lucu ya dok ya uh, kan mata kan kadang-kadang yang kanan minusnya lebih tinggi misalnya daripada yeah. yang kiri. Itu kok bisa bisa seperti itu? Kenapa ya dok? Ada, ada penjelasannya nggak sih dok? Genetic Artinya, memang. Oh, jadi nggak nggak balance gitu. Artinya nggak yang satu satu atau apa? Tapi yang satu lebih tinggi atau yang satu lebih rendah gitu? itu memang karena faktor iya yeah, faktor genetik sebenarnya. Ya, ya kalau itu mau udah nggak bisa diapain <susur> <susur> lagi. Ya, tapi kalau mata ya. malas <susur> sampai Batas tertentu masih bisa dilatih uh, dengan terapi. Apa biasanya dokter? Nah, biasanya gini, hmm. pertama, ketemu dulu nih. Hmm. Dia minnya berapa, plusnya berapa, silindernya berapa? Pertama, ketemu tuh dulu. Hmm. Oke, okay. nanti ketahuan mata mana yang mata malas, mata mana yang, bi yang normal lah, yang mm -mm. terkoreksi. Mm -mm. Oke, okay, gitu kan? Nanti biasanya dokter mata akan membuat resep kacamata, beli dulu, pakai dulu, okay. pasang dulu. Uh -uh. Nah, kita ambil contoh mata kanannya yang bagus yang kayak tadi tuh mm -hmm. mata kirinya yang kurang baik, mm -hmm. ya, mm -hmm. yang mata malas. Mm -hmm. Maka biasanya nanti latihnya adalah dia pakai alat bantu koreksinya kacamatanya, mm -hmm. ditutup mata yang terkuatnya. Oh. Jadi dia gunakan mata yang lemahnya untuk kegiatan jarak dekat, gambar, mm -hmm. baca baca buku, baca komik, mm -hmm. main game nggak apa-apa. Oh. Kenapa? Karena harus dilatih terus nah untuk hal kayak gini main game dibenarkan deh yang penting karena karena dia harus dia harus ngelatih matanya dan anak-anak kalau disuruh dua jam tutup pasti mana mau kan uh -huh. maka salah satu acara caranya adalah pasang tutup kasih aja tablet atau handphone memang nggak mm. bener ya sebenarnya mm, tapi ya mm. lumayan bisa ngelatih matanya sampai Dua berapa jam lama itu. ya terapi? Nah, itu Seperti itu memang itu. mesti follow up, mesti dikontrol teratur. Oh. Biasanya dokter mata akan mantau sebulan sekali. Mm -hmm. Bisa kelihatan perkembangannya bagus atau tidak itu biasanya dalam 3 sampai 6 bulan 6 bulan pertama pemantauan. Lumayan juga ya. Iya. Nah, kenapa seharus dilatih? Mm -hmm. Kalau ambliopia ini tidak dilatih, maka penglihatan dia kualitasnya nggak akan sebagus yang lainnya kasihan. Mm. Misal contoh kalau dia nanti udah tumbuh besar, nanti taruhlah udah lulus kuliah gitu, udah pengen kerja. Mm -hmm. Oh, saya mau jadi apa gitu kan? Biasa kadang-kadang perusahaan tertentu atau instansi tertentu mesti cek tuh, penglihatannya <laughs> kan diseleksi. Uh -uh. Dia nggak bisa karena dia gak memenuhi syarat, kan kasihan. Okay. Dan kedua, mata malas, kualitas penglihatannya berbeda dengan kualitas mata yang normal. Mm -hmm. uh, itu juga berpengaruh pada saat nanti dia menyetir sendiri atau apa? Okay. Jadi begitu. ini pengaruh ke kualitas hidupnya dia nanti betul. saat dewasa, apalagi tadi misalnya mau bersaing di tempat kerja segala macam, bahkan profesi-profesi tertentu juga kan pasti akan seleksinya ketat kan? sekali ya, betul. gitu ya. Jadi begitu, ini ya. prediksi buat persiapan kedepannya juga gitu ya dok ya. ya. Berarti kalau misalkan tadi uh, lazy eye gitu ya selain ke dokter mata, mungkin ada apa ke rehab medik atau apa gitu ya? nggak nggak perlu apa gimana sih dok untuk melatih? Supaya apa ya, fokus artinya kan perlu ada kerjasama oh, juga ya. Dengan... Um, kalau untuk pemeriksaannya, sangat-sangat menghimbau untuk datang ke dokter mata langsung mm -hmm. um, karena nanti baru bisa ketahuan ini lazy eyes-nya, gradasinya level berapa. Oh, jadi ada derajatnya, ada cukupnya. derajatnya, jadi mm -hmm. nanti bisa ditentukan jenis terapinya apa saja, mm. apa dia nanti cukup dengan pakai kacamata saja, tutup dia mm -hmm. biasanya dua antara 2 sampai 4 jam sehari lalu buka tutupnya dia pakai biasa lagi mm -hmm. atau nanti ada yang pakai obat tetes khusus untuk memaksa matanya nglatih itu ada oh, ada juga ya. Ada juga mm -hmm. atau pada kasus-kasus tertentu apakah perlu pasang lensa kontak pada anak tersebut itu mm -hmm. juga ada. Mm -hmm. Jadi sebaiknya dokter mata langsung kalau misalnya Anda curiga jangan-jangan anak saya minyak tinggi atau gimana gitu. Mm -hmm. Nah, yang besar kecurigaan kalau riwayat keluarga orang tuanya salah satu aja mm. ibu atau bapak punya kacamata mm -hmm. curiga karena memang pengaruh pengaruh minus uh, sorry, pengaruh genetik tuh memang ada. Yang okay. sudah terbukti. Oke, okay. baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Yeah. Ini pertanyaan selanjutnya dari Iwan. Tapi usianya udah 19, dok. Oke, okay. gak ya. masalah. <laughs> Usia dewasa nih. Uh, dari Bekasi. Dokter, mata kanan kiri saya minus 2. Sekarang kalau lihat lampu malam hari, suka silau, gak kuat. Sering nyeri juga di area alis dan dekat kuping. Apakah ciri-ciri minus bertambah? Oh Ini bagaimana? Pasti seperti itu atau belum tentu juga? Atau jangan-jangan ada penyakit lain atau apa gitu eh uh, saran aja sih seperti apa tuh dokter untuk Iwan nanti ya Mas Iwan silakan. ya kalau pada mereka yang minusnya tidak terkoreksi, mm -hmm. itu saya bilang tadi irisnya itu dia harus kontraksi terus memaksa supaya fokusnya lebih jelas. Eh mm. uh, permasalahannya adalah kalau kok sampai silau, kok mm -hmm. sampai nyeri itu kan. Mm -hmm. Nah, itu penyebabnya karena ingat tadi kalau dia fokusnya tidak dikoreksi, penglihatannya buram. Uh, maka bayangan gambar yang terbentuk di retinanya itu burem dia kata burem itu kalau kena lampu uh, sinar yang silau contoh nyetir malam hari hmm. itu rasanya akan kayak nyelekit silaunya nyelekit beda gitu hmm. itu bisa jadi pertanda bisa okay. dan Nah kalau misalnya dia memaksa untuk baca min 2 terutama kalau dia sering menggunakan gadget atau laptop hmm. maka dia akan capek, Si irisnya kontraksinya itu dia akan capek mm -hmm. karena Bayangkan saja contoh anda misalnya belanja Bawa belanjaan -belanja 1 kilo Ditenteng terus lama-lama pegel nggak ototnya? Pegel. Sama mata juga ini juga otot Jadi mm -hmm. kalau dia fokus kelamaan dia pegel Maka ciri khasnya suka pegel di antara dua alis mm. Nah kalau dia misalnya pegel di dua telinga ini mungkin ada sebab lain yang mesti diperiksa. Oke, okay. periksa ke. <laughs> nah itu pertanyaannya. Oke, okay, baik. Dokter ditahan dulu sebentar ya dok. Kita masuk jeda dulu. Nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir ya dok okay. ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.